Pertama, kita ulek dulu kacang. Dan kita tambahkan garam juga agar mudah halus. Oh ya teman-teman, sambal itu lebih nikmat diulek dibanding di blender ya. Nah, setelah halus, kita tambahkan lombok, terasi, dan bawangnya ya. Terus sampai halus. Benar-benar tercampur ya teman-teman, dan kita tambahkan kecap secukupnya aja ya, atau sesuai selera kalian aja sih. Kita aduk lagi seperti ini. Oh ya teman-teman, kalau ada yang kurang dengan resep ini mohon masukannya ya. Terima kasih. Nah, setelah selesai, kita tambahkan dengan burung sawa yang sudah digoreng. Ini rasanya sangat lembut dan gurih, dijamin suka kok. Nyuming. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.